keluarga besar dalam bingkai madrasah. Pelantikan dan pembekalan PTPS. Bulog memperkenalkan brandnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajitapar News kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Rasdia Laudi, inilah berita selengkapnya. Senin sore kemarin untuk pertama kalinya Madrasah Tsanawiyah Sato Sidrap dan Madrasah Aliyah Negeri Sidrap menggelar acara buka puasa bersama. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan maghfirah. Hal ini pun dirasakan keluarga besar MTS Negeri 1 Sidrap dan juga Madrasah Aliyah Negeri Sidrap. Kebersamaan ini dapat terlihat dalam gelaran buka puasa bersama di Kompleks MTS Negeri 1 Sidrap di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Adapun dalam buka puasa bersama ini mengangkat tema, dengan buka puasa bersama kita rapatkan ukhuwah menuju madrasah yang cerdas, inovatif, dan berakhlakul karimah. Dalam kesempatan buka puasa bersama dihadiri oleh Dewan Guru, orang tua siswa, alumni, dan segenap siswa dari kedua madrasah bersaudara ini. Sidrapang, Iman, Sidrapang, Sidang Keagamaan, OSIS, serta seluruh Dewan Guru, dan tentunya didukung oleh dua pimpinan madrasah. Dan dalam hal ini, MTS Negeri 1 Sidrapang, dan Iman, Sidrapang. Mustari selaku Kepala Sekolah MAN Negeri Baranti dalam sambutannya mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap ini terus berlanjut. Dan ia menekan bahwa kedua madrasah ini masih satu keluarga besar, sehingga kedepannya bisa terus bersinergi dalam berbagai hal, dan terus dapat menjaga kebersamaan yang sudah terjalin baik. Buka bersama, tapi buka bersamanya ya, buka bersama sendiri oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri, buka bersama juga yang untuk Madrasah Aliyah Negeri. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya sangat mengapresiasi acara ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Karena terus terang saja, yang perlu kita paham ke depan itu sebetulnya madrasah Tsanawiyah Negeri dan madrasah Aliyah Negeri itu satu saja sebetulnya. Satu atap. Ini perlu kita bangun teman-teman sekalian. Satu atap saja. Yang membedakan itu adalah kamar-kamar kita. Ada kamarnya madrasah Aliyah, ada kamarnya madrasah Tsanawiyah, tapi kita berada dalam satu keluarga besar, satu atap saja. Oleh karena itu, saya sangat berharap acara-acara yang bisa kita selenggarakan secara bersama-sama, ya kita selenggarakan secara bersama saja, supaya itu bisa menjadi lebih efisien. Ya, apalagi kalau kita bersama, bersama kan kita menjadi indah, bersama kita menjadi besar, bersama kita menjadi kuat. Momen ini merupakan acara buka puasa bersama untuk yang pertama kalinya antara Madrasah Tsanawiyah dengan Madrasah Aliyah. Diharapkan kedepannya seluruh acara-acara kedepannya hendak dilakukan secara bersama-sama, agar penyelenggaraannya lebih efisien, dan dalam kebersamaan segalanya akan lebih indah dan kuat. Dari Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan. Pada tahun 1439 Hijriah, tahun 2018 Miladiah.